hari penuh kebahagiaan dan kehangatan bersama keluarga. Menjadi momen saling memaafkan dan memperbaiki khilaf diri di hari yang fitri. Untuk itu, PLN hadir membawa cahaya keberkahan, melayani pelanggan, dan mengiringi perjalanan menuju kemenangan. Berkolaborasi dengan berbagai stakeholders, PLN siap menyukseskan perayaan Hari Besar Idul Fitri 1445 Hijriah. Seluruh lini all out mengawal keandalan pasokan listrik 24 jam. Mulai dari energi primer, pembangkit, transmisi, distribusi, hingga pelayanan pelanggan. Berbagai persiapan dilakukan. Masa siaga sudah ditetapkan. PLN menggelar berbagai simulasi berkala, menyiapkan SOP penormalan apabila terjadi gangguan, memajukan seluruh kegiatan pemeliharaan, menyisir titik-titik tempat ibadah, dan memastikan lokasi-lokasi prioritas, seperti pusat transportasi, pusat kesehatan, hingga pusat keramaian terjamin keandalannya. Lebih dari 81.000 petugas dikerahkan, ribuan kendaraan operasional dan lebih dari 4.300 unit peralatan pendukung disiagakan. Semua bertugas di berbagai lokasi posko siaga di seluruh Indonesia. Selain itu, pemudik dapat memanfaatkan 879 titik SPKLU yang tidak hanya terkonsentrasi di dalam kota, namun juga tersebar di berbagai titik jalur mudik. Kemudahan akses layanan pun tetap dapat dinikmati pelanggan meskipun berada dalam nuansa libur Lebaran. Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan PLN melalui aplikasi PLN Mobile. Inilah energi ikhtiar PLN, hadirkan senyum kebahagiaan di hari yang fitri. Bersinergi menjaga silaturahmi, memberikan energi bersih di hari yang suci.